adanya Xavier boleh lakukan stun dengan adanya Rafaela kalau tak tergif. Jika level Yif lambat untuk mendapatkan minion, jadi ini kelebihan untuk pasukan Filipina mendapatkan turtle terlebih dahulu. Untuk pasukan Filipina, untuk pasukan Filipina ketika ini mereka dah pun bersedia dekat kawasan turtle tersebut. Albert juga berada berdekatan dan Akai yang akan sepertinya memulakan turtle. R7 datang membantu masuk di dalam tengah-tengah team fight buat masa ini. Albert! Albert berjaya untuk mencuri turtle tersebut dengan begitu mudah. Tetapi kita lihat heavy spin yang telah digunakan oleh Del Rosario hanya untuk menghalang saja ahli pasukan pihak lawan untuk mengundurkan diri. Vin, saya nampak apa yang dilaksanakan sebentar tadi. Walaupun tidak terkena, tapi saya tahu apa perasaan awak. Nampak ramai ahli pasukan yang sedang lari. Ingat boleh lakukan momen tetapi mungkin agak lewat sedikit menggunakan Tyrant's Reach dan juga Flicker. Yep, gagal sekali tak bermakna gagal selamanya. Vin masih lagi ada peluang untuk menggunakan ataupun mendapatkan momen-momen yang baik. Sebab kena ingat, Kufra ini adalah satu hero setup dan kalau hero setup kena tepat pada sasaran, boleh sahaja mendapatkan kamar. Tapi Gonzales menerima damage yang sangat-sangat besar datang daripada arah belakang. Vin cuba untuk flanking tapi bila Luna cakap, jangan risau Gonzales. Dia ada berdekatan untuk memberikan pertahanan. R7 akan memerhatikan di mana kedudukan Del Rosario mendapatkan farming. Albert datang daripada arah atas. Sun juga telah pun menghamparkan. Dia will manipulation. First blood diberikan kepada Vin sebentar tadi, Adin. Ya, kita lihat di bahagian belakang terus saja Del Rosario. Oh, heavy spin telah digunakan Sun. Kata dapatkan kill yang tadi. Meh, kita dapatkan kill ke atas diri anda. Dua berbalas satu sekarang ini. Tetapi lihat, satu stun yang begitu baik daripada Imam. Dan diakhirkan dengan Dawning Light untuk menjatuhkan Vin. Dua berbalas dua pada minit yang ketiga. Ya, betul tu. Kill demi kill telah pun dikeluarkan oleh kedua-dua pasukan. Turtle sebentar tadi sebenarnya untuk pasukan Indonesia. Turtle yang pertama, turtle yang kedua masih lagi belum didapatkan. Chiwei ada sedikit kelebihan daripada segi level. Dan juga kalau level lebih bermakna gold juga akan mendapatkan kelebihan juga. Tidak terkena Hollywood Jesus sebentar tadi. Tapi Nibiru Special telah pun dikeluarkan. Villa Luna perlu melarikan diri. Albert datang daripada arah atas cuba untuk memberikan bantuan. Tapi dia sedar ada turtle kat bawah. Tak boleh terlalu over-rotate di bahagian atas. Ya, benar sekali. Turtle akan dihidupkan. Turtle yang kedua akan dihidupkan di bahagian bawah ini. Dan lihatlah bagaimana R7 dengan serta-merta melaksanakan cutting lane. Kerana untuk pasukan Filipina, Soto pun akan melakukan gerakan cermin sekarang ini. Supaya mereka boleh terus commit dan juga memberikan bantuan ke atas pengambilan turtle yang telah dimulakan oleh Albert, R7 dan juga Sans. Tiga ahli pasukan Indonesia akan berkerumun ke atas turtle ini dan begitu mudah saja Albert mendapatkan turtle tersebut kerana pasukan Filipina ingin mendapatkan cewek di bagian atas. Tapi Dawning Light tidak terkena, namun begitu masih lagi ada basic attack daripada Gonzales mendapatkan kill yang diperlukan. RWM telah dipukul oleh Sans mendapatkan kill pembalasan ke atas Villa Luna sebentar tadi. Tiga berbalas dengan tiga, tetapi pasukan Filipina saya menjangkakan lebih bermanfaat kerana berjaya menjatuhkan Chewie. Dia berjaya untuk mendapatkan Chewie terlebih dahulu. Tapi Imam berjaya untuk membersihkan minion di bahagian tengah. Sedikit kelebihan untuk Imam terlebih dahulu nak dibandingkan dengan Sun sebentar tadi. Dan R7 tak takut, dia tidak gentar, dia akan kasih lane terlebih dahulu. Mencari ruang untuk mendapatkan sedikit, untuk mendapatkan sedikit kelebihan kepada pasukan Indonesia. Kenapa ni? Tak ada apa-apa. Saya hanya memandang awak kerana kita kemungkinan akan ada sedikit tag. Ini kerana dua turtle sebenarnya untuk pasukan Indonesia. Ya, dua turtle itu adalah dua turtle yang sangat bermakna untuk pasukan Indonesia kerana dengan turtle tersebut bukan setakat level yang berjaya dijauhkan, malah goal juga berjaya dijauhkan dan meneruskan lagi perjuangan untuk mendapatkan hat-trick ketiga-tiga turtle untuk pasukan Indonesia. Tetapi pasukan Filipina telah bersiap sedia untuk melakukan pertahanan. Namun kita masih lagi sempat Albert mencuri turtle tersebut. Vin akan dikemukakan ataupun akan dijatuhkan terlebih dahulu. R7 wrap around di bahagian belakang telah dilaksanakan. Del Rosario telah menjadi mangsa sekarang ini. Satu Donnie Lai yang cantik daripada Imam. Falling Star Moon diikuti dengan Soto. Damage yang begitu besar sebentar tadi. Albert akan dijatuhkan oleh Gonzales dengan auto attack sahaja. Dan pasukan Filipina walaupun ketinggalan daripada sudut kutipan turtle, tetapi masih lagi berjaya untuk mendapatkan kill-kill yang sangat bermakna. Situasi yang buruk untuk pasukan Indonesia di mana 4 kill untuk Gonzales dan Kiri kalau dah pun berjaya untuk dapatkan item, berjaya untuk mendapatkan kill demi kill. Jadi ini adalah peluang untuk pasukan mereka mendapatkan damage pada awal game. Baru 7 minit dan Gonzales mendapatkan 4 kill. Situasi yang
sememangnya tidak diingini oleh pasukan Indonesia, tapi ini masih lagi terlalu awal untuk kita katakan kemenangan sepenuhnya kepada pasukan Filipina, kerana pasukan Indonesia masih lagi ada pick-off yang boleh dikeluarkan oleh Kufra dan juga hero yang boleh di-flanking dekat bahagian backline daripada Uranus. Ya, benar sekali. Pada minit yang ketujuh kita lihat pasukan Indonesia semakin lama semakin kekurangan penguasaan map mereka, dan mereka seharusnya mencari Imam dengan lebih efektif lagi. 106 merupakan KDA beliau, tetapi dengan adanya 4 sprint ya daripada pasukan Filipina ini agak menyukarkan sedikit untuk mereka ditangkap, kerana setiap kali ditangkap pastinya sprint akan digunakan demi melarikan diri. Walau bagaimanapun goal lead tidaklah begitu jauh untuk dibezakan di antara kedua pasukan ini. Renner Empathy yang telah dibuka oleh Cewi sebentar tadi, Vin cuba untuk menangkap pasukan pihak lawan tapi tidaklah begitu berjaya gerakan beliau. Ya, tidak terlalu berjaya gerakan tersebut, tapi walau bagaimanapun gerakan yang agresif ditunjukkan oleh pasukan Filipina mulai menunjukkan perkara tersebut, kerana dengan adanya damage daripada Carry dan juga Xavier buat masa ini, Lord akan ditarik oleh pasukan Indonesia, tarik tepi terlebih dahulu, tapi Villa Luna hampir sahaja untuk dikorbankan sebentar tadi, dan Imam akan dicari. Imam akan dicari oleh R7 tetapi sempat untuk mengenakan stun ke atas diri. Bila Lord akan didapatkan oleh Albert dengan begitu mudah, RWM telah dibuka oleh Suns untuk menghalang Del Rosario daripada mara ke hadapan. Tapi kita lihat sekarang ini, walau bagaimanapun di bahagian bawah Soto cuba untuk melaksanakan gerakan backline tapi tidak berjaya. Villa Luna telah dikorbankan sebentar tadi, di mana Cewi yang mendapatkan kill tersebut. Ya, kill berjaya untuk didapatkan terlebih dahulu buat masa ini. Lot dimiliki oleh pasukan Indonesia menunjukkan bahawa sedikit kesilapan dilakukan oleh pasukan Filipina, dan inilah peluang yang baik untuk pasukan Indonesia untuk mendapatkan lebih banyak tarik, sekurang-kurangnya menjatuhkan satu ataupun dua tarik dengan menggunakan lot yang pertama. Tapi pasukan Filipina tak ada kontes langsung. Bukan setakat ke atas lot, malah ke atas ketiga-tiga turtle pun mereka tak berjaya untuk melakukan kontes. Tapi sekarang ini Del Rosario apabila dah nampak Vin masuk, terus saja heavy spin yang akan dibuka bersama dengan Holy Baptism mendapatkan kill ke atas Vin. Sekarang ini damage yang begitu besar telah dilontarkan ke atas Suns yang terpaksa menggunakan sprint bagi melarikan diri beliau terlebih dahulu. Tapi kita lihat pasukan Indonesia, walaupun tiada peperangan yang dimenangi oleh mereka, namun begitu peperangan objektif sentiasa dimiliki untuk Garuda Indonesia ini. Ya, betul tu. Sebab pasal objektif 3 total untuk mereka, tapi Donnie Light telah pun dilepaskan, dan lihatlah Jiwi yang akan dikorbankan oleh Soto menggunakan sprint untuk melarikan diri, mengelak daripada tertangkap oleh pasukan Indonesia. Ya, kita lihat bagaimana Cewi cuba sedaya upaya untuk mengundurkan diri. Flicker pun tak sempat untuk digunakan bagi repositionkan diri beliau, kerana damage ataupun libasan daripada auto attack Soto itu yang menyebabkan beliau telah ditumbangkan di bahagian atas. Satu Tyrant Rage yang baik, Gonzalez paksa mengundurkan diri dengan penggunaan sprint. Sekarang ini Holy Baptism akan menyekat pergerakan Vin, dan ini akan membenarkan Gonzalez mengundurkan diri. Tak perlu pulang ke base kerana Holy Healing daripada Villa Luna sudah mencukupi untuk meneruskan lagi perjuangan buat Gonzalez. Nah, itulah kelebihan untuk pengguna healer, di mana itu ada menjadi healing yang sangat sesuai ataupun sangat bermakna untuk mengelakkan ataupun menjimatkan masa daripada merakukan recall terlebih dahulu. Esmeralda yang digunakan oleh Soto perlu dihormati. Dia punya flanking, dia punya cara masuk dalam team fight sangat berkesan. Rosario menunjukkan di manakah keberadaan beliau manakala di bahagian bawah. Lihat bagaimana Vin akan menjaga sahaja Cewi daripada diserangi oleh pasukan pihak lawan. Ya, menjaga damage dia, itulah perkara yang penting untuk dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Kalau untuk pasukan Filipina kehilangan Imam agak sedikit sukar kepada pasukan mereka. Untuk pasukan Indonesia, kalau kehilangan Suns ataupun Cewi, adalah perkara yang sangat perlu diberikan fokus. Tapi heavy spin telah pun digunakan untuk melarikan diri buat masa ini. Dan Soto, Soto nak masuk nak gunakan Falling Stamun, tapi dia hanya menghalau sahaja ahli pasukan pihak lawan. Kita lihat bagaimana damage auto attack daripada Gonzalez pun memberikan kesakitan yang besar ke atas Albert. R7 akan lakukan flanking di bahagian belakang. Imam perlu berhati-hati. René Apathy telah dikenakan sebentar tadi. RWM telah dibuka untuk memperlahankan pergerakan pasukan pihak lawan. Tetapi lihatlah R7 ditangkap dengan Holy Baptism, ditangkap dengan stun yang dikemukakan oleh Imam sebentar tadi. Del Rosario telah dijatuhkan, tetapi Soto masih lagi bernyawa, akhirnya ditumpangkan oleh pasukan pihak lawan. Vin, serangan balas yang telah dikemukakan hanya terkena kepada Villa Luna sahaja. Namun begitu,
Vin yang akan terkorban di dalam pertarungan tersebut. Unstoppable untuk carry sebentar tadi. Damage yang dikeluarkan oleh kedua-dua pasukan sangat besar. Tetapi untuk Filipin, mereka ada positioning yang lebih baik nak dibandingkan dengan pasukan Indonesia kerana R7 sebentar tadi flanking yang gagal untuk dikeluarkan kerana ada dua damage dealer yang besar daripada pasukan Filipin. Akan melakukan gerakan ke atas dial Rosario, tetapi Vin dengan serta-merta akan dilenyapkan sekarang ini. Albert akan mendapatkan lot tersebut. Vin akan dimusnahkan. Soto di bagian paling hadapan sekali cuba untuk mendapatkan Albert sekarang ini. Villaluna bersama dengan Gonzalez, tetapi Nibiru Special telah dibuka. Gonzalez ada new wind of nature, cuba untuk menyelamatkan diri, tetapi R7 Ionic Edge yang akan dibuka untuk mendapatkan kill tersebut. Dan sekarang ini R7 kiting saja terlebih dahulu. Sans dan juga Cewek masih lagi bernyawa sekarang ini. Kiting demi kiting daripada R7 sekarang ini. Cewek belum mengundurkan diri, tetapi Iman telah dikorbankan sekarang ini. Cewek mendapatkan Del Rosario, di mana Soto yang akan mendapatkan kill pembalasan ke atas diri beliau. Sans seorang diri. R7 yang akan datang di arah tepi. Terus saja Ionic Edge yang telah dibuka sekarang ini. Soto walaupun ada armor, walaupun ada falling star, tetapi RWM daripada Sans yang akan mendapatkan kill wipe out ke atas pasukan Filipina. Namun begitu, Gonzalez akan dihidupkan dengan setermata. Namun begitu, tak sempat saya rasa untuk mempertahankan push ini. Ya, mereka berjaya untuk masih lagi ada sebenarnya masa untuk melakukan pertahanan terlebih dahulu sebab masih lagi ada minion. Tapi walaubagaimanapun untuk Gonzalez, damage yang dikeluarkan lebih besar. Pasukan Indonesia pula tak ada damage yang boleh mendapatkan tarik dengan pantas kerana Chiwe dikorbankan sebentar tadi. Tarik dekat bahagian atas, inhibitor tarik juga akan ditumbangkan. Dua inhibitor tarik mereka telah pun dijatuhkan oleh pasukan Indonesia, meninggalkan satu saja dekat bahagian bawah pertahanan yang boleh lagi dilakukan oleh pasukan Filipina buat masa ini. Tapi De Rosario menolak kembali R7 ke belakang. If flanking, pujian perlu diberikan kepada R7 sebentar tadi. Tanpa beliau, untuk pasukan Filipina, itu adalah cara yang terbaik untuk mereka punish dengan pengambilan lot pasukan Indonesia. Benar sekali. Lihat bagaimana kiting yang telah dilaksanakan oleh R7. Empat ahli pasukan Filipina tidak mampu untuk melakukan gerakan kerana slow movement effect yang dikemukakan oleh R7, dan juga apabila adanya Sans membantunya di bahagian belakang dengan Void Crystal, Void Blast dan juga Real World Manipulation, memudahkan lagi kerja R7 untuk mendapatkan kill-kill yang diperlukan. Kalau kita lihat sekarang ini, Vin, adanya Flicker, adanya Tyrant's Revenge dan juga Tyrant's Rage boleh digunakan sekarang ini. Dia telah charge dia punya Tyrant's Revenge sekarang ini, tapi tidaklah terlampau memaksa kerana ingin mendapatkan inhibitor turret sahaja objektif untuk pasukan Indonesia. Ya, objektif yang pertama telah berdapatkan. Jadi seterusnya, apa yang mereka perlu lakukan adalah untuk mendapatkan lot, di mana 40 saat sahaja lagi respon time kepada lot. Jadi dengan tiadanya inhibitor tarik untuk pasukan Filipina, memudahkan kepada pasukan Indonesia untuk zoning terlebih dahulu, dan heavy spin telah pun digunakan untuk menghalau Vin sebentar tadi. Walaubagaimanapun, itu adalah tindakan yang sedikit membazir kepada pasukan Filipina, dan ini adalah memukul kepada pasukan Indonesia kalau mereka nak counter balik pergerakan pasukan lawan mereka ini. Ya, 57,000 pada minit yang ke-18. Kalau kita lihat itemization pun, saya rasa kesemuanya telah melengkapkan dan juga dah telah jual beli item yang baru. Sebab pasal item yang baru, Curse Helmet baru saja dilengkapkan oleh Albert untuk memberikan sedikit sebanyak extra damage ke arah minion maupun ke arah pasukan pihak lawan. Lord yang seterusnya telah dihidupkan sekarang ini. Kita lihat kedudukan R7. Lihatlah kedudukan Del Rosario. Satu sempitan yang baik. Vin akan dikenakan sedikit sebanyak serangan, tetapi Chewei akan mendapatkan kill tersebut. Vin masih lagi mempunyai flicker di bahagian belakang. Soto terpaksa mengundurkan dirinya dengan terlebih dahulu Gonzalez. Walaupun ada immortality, terkena sedikit sebanyak serangan. Vin akan terus saja menggunakan Tyrant's Revenge. Terkena kepada Soto. Cubaan daripada Imam menggunakan Dawning Light untuk memperlahankan pergerakan pasukan Indonesia. Tetapi pasukan Indonesia dengan 5 ahli pasukan mereka, dengan adanya minion wave, mereka akan putar terlebih dahulu. Reset semula. Vin, Tyrant's Revenge telah digunakan. Di manakah Tyrant's Revenge yang kita akan lihat sekarang ini? Gonzalez keseorangan diri saja walaupun ada Wind of Nature. Tapi ada 3 ahli pasukan Indonesia yang akan terus membenam harapan Gonzalez di bahagian belakang. Chewei telah dijatuhkan. Dawning Light juga telah dibuka sekarang ini. Soto cuba sedaya upaya untuk mempertahankan segala-galanya, tapi tidak berjaya kerana stun yang dikemukakan oleh Vin akan memberhentikan segala gerakan, segala anjakan paradigma daripada pasukan Filipina. Pergerakan yang baik ditunjukkan oleh pasukan Filipina, pertahanan yang kemas untuk mereka sebentar tadi dimulakan dengan adanya Imam memberikan pertahanan
high ground defense yang besar kepada pasukan Indonesia untuk gagal masuk ke dalam kristal. Dan juga pujian perlu diberikan kepada Soto menadah banyak damage yang dikeluarkan oleh pasukan lawan mereka. Dan ketika ini, peluang yang baik untuk pasukan Indonesia mendapatkan lot mereka, memandangkan dua pemain pasukan Filipina telah pun dikorbankan, 5-3. Mudah untuk pasukan Indonesia untuk mendapatkan lot ini, tapi perlu berhati-hati kerana pasukan Filipina mungkin akan kontes kepada pengambilan lot tersebut. Ya, kontes ke atas lot ini harus wajib dilaksanakan oleh pasukan Filipina demi melakukan comeback, demi mendapatkan peluang untuk mendapatkan kemenangan di game yang ketiga ini. Masih lagi ada immortality untuk Del Rosario dan juga Villa Luna, dan kerana itulah mereka boleh bergerak dengan begitu agresif. Lihatlah positioning seorang Rafaela di paling hadapan sekali sekarang ini, memberikan bantuan kepada rakan-rakan beliau R7. Lihat kedudukan dia, bila-bila masa saja boleh melaksanakan flanking di arah tepi dia. Rosario, target yang diperlukan adalah Sun, tetapi bukan mudah untuk mendapatkan beliau. Soto akan dikejar, tetapi kena ingat masih lagi memegang immortality. Ya, masih lagi memegang immortality terlebih dahulu. Albert, banyak kali dia mencuri lot untuk pasukan Filipina sebentar tadi. Jadi ini kelebihan untuk pasukan Indonesia daripada segi pengambilan lot terlebih dahulu. Sepertinya mereka ingin teruskan. Del Rosario mengintai peluang. Konsti telah pun digunakan terlebih dahulu. Albert menjadi pekan tersebut. Dia akan berundur. Dan lihatlah bagaimana Vin telah pun bersedia dengan Tyrus Revenge yang oleh bagaimana tidak terkena kepada sesiapa. Konsil akan dibalas kembali dengan konsil buat masa ini mencari dekat bahagian belakang. Tetapi tidak ada sebarang pertempuran. Bunyi itu bunyi maut tau. Bunyi konsil tu. Sebab bila dengar je terus kedua-dua pasukan akan mengundurkan diri mereka. Lebih-lebih lagi Gonzalez harus berhati-hati. Tak ada immortality. Kemungkinan ada sahaja Wind of Nature yang boleh membantu diri beliau. Satu stun yang cantik daripada Imam. Tetapi itulah ada R7 berkelas sakit yang mudah untuk dijatuhkan. Lot sekarang ini nyawanya semakin lama semakin rendah. 16,000 saja. Tetapi RWR telah dibuka oleh Sun. Cuba untuk mendapatkan kill. Lihatlah Imam terpaksa menggunakan Winter Tragedy. Oh. Albert yang akan mendapatkan lot tersebut. Inilah kebelibahan untuk pasukan Indonesia. Tetapi Dawning Light di arah belakang. Cewek akan dikejar. Cewek akan dijatuhkan. Tetapi ada sedikit shield. Nama player kita akan dicuri. Akan dirobek oleh Soto. Ada immortality. Akan dihidupkan semula. Tetapi satu stun yang cantik daripada Imam di bahagian belakang. Perlu mempertahankan lot ini. Tetapi pasukan Indonesia dengan ketiadaan cewek, dengan ketiadaan damage, mereka tak boleh nak lakukan apa-apa. Manakala Gonzalez masih lagi hidup untuk pasukan Filipina. Pasukan Filipina boleh saja melakukan push mereka kembali untuk memberikan saingan kembali kepada pasukan Indonesia buat masa ini. Satu stun telah pun dikeluarkan. Albert telah pun ditangkap, dihimpit ke dinding. Winter. Masih lagi ada Winter terancam untuk mempertahankan diri. Tapi hanya untuk seketika, R7 akan berlalu pergi memberikan fokus kepada perjalanan minion terlebih dahulu. Dan game ini akan berlangsung dengan lebih lama untuk kita saksikan. Gonzalez akan berhadapan dengan Sans buat masa ini. Adakah push akan dikeluarkan? Tapi R7 telah pun kembali untuk menolong Sans melakukan pertahanan terlebih dahulu. Dawning Light telah pun dilepaskan. Sans dalam bahaya. Sans akan ditumbangkan. Vin datang. Dan begitu juga dengan Cewe dalam beberapa saat saja lagi untuk hidup kembali. R7 akan menjaga kemasukan minion. Satu MVP kepada R7. Tetapi dia juga akan dikorbankan buat masa ini. Minion Wave yang baru telah pun tiba. Meninggalkan dua pemain pasukan Indonesia untuk melakukan pertahanan. Mampu ataupun tidak game ini milik siapa? Adakah milik Cewe? Filipina satu damage yang besar dikeluarkan oleh Dawning Light. Hampir saja menamatkan nyawa beliau. Vin masuk bersorangan. Tapi dia tak boleh nak buat apa-apa. Dia bersorangan. Dia menghentak kembali. Tapi tidak mampu minion untuk melakukan apa-apa. Gonzalez. Ketika ini, minion berjaya untuk dibersihkan. Ini adalah kekuatan pasukan daripada Filipina dan juga pertahanan yang baik daripada Indonesia. Ya, Sang Garuda masih lagi berterbangan di udara sekarang ini. Pasukan Indonesia masih lagi ada kemampuan untuk melaksanakan pertahanan. Albert telah hidup sekarang ini. Satu Dawning Light cuba dilepaskan. Gonzalez berhadapan dengan Gonzalez. Adanya Winter. Maaf, adanya Wind of Nature. Tetapi ia tidak bermakna akan dijatuhkan. Dan sekarang ini, Albert telah laksanakan clearing minion terlebih dahulu. Namun begitu, dia akan ditumbangkan. Dan tiada lagi ahli pasukan Indonesia kecuali Sans yang akan dihidupkan. Kemungkinan RWM harus dibuka dengan serta-merta untuk memperlahankan pergerakan pasukan Filipina ini. Alamak. 5-1 bukanlah perkara yang mudah, Syamilo. Satu stun yang cantik daripada Del Rosario. Dan Filipina akan menamatkan perlawanan ini 2-1.